Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengajarkan atau mempelajari totok telinga atau totok yang berhubungan dengan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran diawali oleh permasalahan di ginjal. Di mana letak ginjal? Yaitu kita cari di akhir tulang iga. Jadi ginjal letaknya di akhir tulang iga atau setinggi dengan siku. Di mana letak ginjal yang kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Jadi ini berdampingan, cuma ada tinggi rendah. Maka orang yang bermasalah di dalam pendengarannya atau orang yang mengalami gangguan pendengaran bisa kita pastikan atau bisa kita cek kesehatan ginjalnya. Apapun permasalahannya, baik dia telinga berdenging, kemudian kurang pendengaran, sampai tuli, kemudian berair, itu diawali gangguan dari fungsi ginjal. Yang pertama kita totok dulu. Kita totok ginjal kanan maupun kiri, kita cari permasalahannya. Di sini sakit enggak, Om? Enggak. Lo yang sini? Semuanya. Ini loh. Iya. Ya, terasa ya. Ini terasa sakit, ada urat yang bermasalah. Kalau kita tekan terus, kita totok, maka akan timbul penebalan. Ini ada penebalan. Jadi ginjal kiri bermasalah. Ginjal kiri bermasalah, kita cek telinganya. Ini telinga. Cekin gak, Om? Lumayan ya. Kemudian ginjal bermasalah juga berpengaruh pada kesehatan rambut. Nah, rambut sudah mulai berubah banyak. Kalau nggak disemer kelihatan putih. Yang telinga kiri, yang kanan? Lumayan sakit. Sakit juga ya. Ya. Jadi orang yang mengalami gangguan ginjal kita bisa pastikan atau sedikit banyak ada gangguan di urat atau otot yang membawai ginjal. Kemudian kita totok di area telinga, belakang telinga sini, kanan kiri, kemudian di belakang telinga, di cekungan sini. Sakit gak? Sakit gak? Sakit? Sakit ya, kita totok di cekungan ini ya. Kemudian tadi totok di daerah paru-paru, ini bekam di daerah paru-paru lah. Untuk daerah ini, di atas paru-paru, titik paru-paru, ini di sini ini akan membawa ke arah mata ataupun telinga. Orang yang mengalami gangguan mata atau telinga, sini biasanya sakit. Mau? Iya, sakit. Sakit ya? Kita totok. Kanan kiri sakit? Sakit yang kiri. Sakit yang kiri ya. Kemudian setelah kita totok, kita bekam. Kita lakukan pembekaman di daerah pinggang ginjal ya. Ginjal kanan kiri, kemudian di titik di atas paru-paru kanan kiri. Jadi ini setinggi belikat, akhir belikat sini. Ditarik ke atas sedikit. Sekitar 2 jari atau 3 jari. Jadi ini titik paru-paru, kemudian di atasnya. Kemudian di daerah telinga. Jadi sini juga untuk kasus telinga itu biasanya sih sakit. Sakit nggak? Sakit ya. Oke, kita totok daerah sini. Ini sakit juga? Nggak begitu. Semua yang kiri ya, kayak terasa ya. Yang kiri ini sakit. Kita lakukan pembekaman juga. Inilah titik-titik untuk mengatasi gangguan permasalahan pendengaran. Yang pertama adalah untuk menangani kasus gangguan pendengaran yang kita perhatikan di 4 titik ini, yaitu di mana? Di ginjal setinggi dengan akhir belikat atau setinggi siku. Kita cari yang paling sakit antara kanan kiri. Kemudian di atas titik paru-paru, saraf paru-paru, di mana saraf paru-paru adalah setinggi
akhir belikat ditarik ke tengah di tulang belakang, kemudian naik ke atas 2 sampai 3 jari. Kita cari di dua titik ini sakit yang mana. Bahkan kadang kala itu kita tekan langsung terasa di telinga maupun di mata. Kadang telinga tuli langsung ada perubahannya. Kemudian di belikat kanan kiri, di puncak belikat kanan kiri ya, mengarah ke otot leher. Kemudian di leher bawah ya, di bawah leher ini ya, kita kop, kita pegang, kita tatap, kita pijat. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua, membantu kaum muslimin maupun yang di luar Islam, supaya mereka dapat hidayah, kemudian kita bisa terima amal jariah berupa ilmu yang bermanfaat atau pertolongan kita pada kaum muslimin, karena pertolongan hamba, pertolongan Allah SWT pada hambanya sesuai dengan pertolongan kita pada sesamanya. Amin ya rabbal alamin.